Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, ada yang request kepada saya, minta agar supaya salam Pancasila ini dibahas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan coba bahas. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, salam Pancasila ini adalah salam yang sengaja diciptakan, yang sengaja diviralkan, yang sengaja dianjurkan agar rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku, ras, agama, golongan, bahasa, kebudayaan bisa satu rasa, satu hati, satu pemikiran, satu ucapan, satu perbuatan, yaitu Pancasila. Jika rakyat Indonesia bisa satu hati, bisa satu rasa, bisa satu pemikiran, bisa satu perbuatan, bisa satu tindakan, yaitu Pancasila, maka paham khilafah yang sudah nyata-nyata sangat berbahaya bisa dengan mudah dihancurkan tanpa perlu berdarah-darah. Ini maksudnya, wahai saudara, ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Jadi jelas, salam Pancasila ini bukan mengganti assalamualaikum. Ucapan assalamualaikum tetap diucapkan. Salam-salam agama yang lain pun tetap diucapkan. Cuman di akhir pengucapan ada kata-kata untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dengan ucapan salam Pancasila. Agar satu hati, satu rasa, satu pemikiran, satu perkataan, satu tindakan, yaitu Pancasila.